Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya dan tetap semangat. Alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku di hari ini. Lagi pada ngapain? Hayo absen dulu dari mana aja yang udah pada hadir nonton video aku ini. Dan sekarang ini aku lagi mau ngungkep ayam seperti yang teman-teman lagi lihat nih Aku beli ayam ini totalnya 1 kilo dan karena berhubung aku lagi males banget bikin bumbu Jadi aku beli bumbu jadi aja di si udah langganan aku nih teman-teman Jadi ayamnya aku ungkep seperti biasa aja dan nanti bakalan aku simpen jadi stok gitu ya Dan lanjut ini sekarang aku mau ngungkep juga untuk ati ampela ayam Aku beli ati ampela ayam ini 10 pasang atau 10 Biji itu harga persatunya 2.500 di daerah Cikarang Selatan. Kalau di daerah teman-teman gimana nih? Kalau pas beli hati ampel ayam ini dihitungnya per kilo atau per biji? Boleh tulis di kolom komentar. Dan untuk si ati ampela ayam ini juga sama nih, diungkep dulu ya, direbus sebentar gitu ya teman-teman. Terus ditambahin jahe, serai, dan juga daun salam supaya mengurangi bau amis dari si ati ampela ayam ini. Ini tadi aku buang airnya dan aku cuci bersih lagi di air mengalir, lalu aku simpan. Nah kalau misalnya ada yang tanya Mbak kenapa nggak masih mentahan setelah dicuci aja disimpan kenapa harus direbus dulu? Oke karena aku kepengen ya semua yang aku stok itu udah dalam kondisi yang mateng jadi supaya alasan aku nanti pas saat aku masak itu tinggal satu teman-teman khawatir kan aku nggak tahu ya untuk masak sarapan pagi entah itu aku kesiangan atau pas aku lagi nggak mood masak lama-lama jadi ini tuh bisa jadi alternatif kita rebus dulu kita lengkap dulu nanti urusannya mau dimasak apa dibumbuin Apa itu ya urusan belakangan yang penting udah dimasak seperti ini gitu ya Oke ini untuk si e, paha atas paha bawah aku pisahin dan untuk ayam yang potongan kecil ini aku pisahin juga jadi seperti ini udah selesai semua ini nanti bakal aku simpan di dalam freezer Yuk mari lanjut Sekarang ini aku mau panasin minyak dulu Banyak banget sih mbak pakai minyaknya Yes karena aku mau bikin stok bawang goreng Aku udah lama banget gak punya stok bawang goreng Dan aku tuh ngerasa kalau aku gak punya stok di rumah tuh rasanya gimana ya Entah itu kan aku khawatirnya takut ada Pesanan dadakan yang perlu pakai bawang goreng, ataupun aku lebih senengnya kalau misalnya masak sayur mayur atau tumis-tumisan, aku lebih seneng di tabur-tabur bawang goreng. Daripada aku beli di luar, ya, jadi aku lebih baik goreng sendiri karena goreng sendiri, menurut aku, lebih puas. Teman-teman, wanginya lebih keluar, lebih strong. Aku suka bawang goreng, ya. Dan juga kalau misalnya bikin bawang goreng sendiri tuh bebas Kita mau tingkat kegosongannya tuh kayak gimana gitu Kok kegosongan sih kematangannya seperti apa Mau yang agak golden brown atau yang agak Uh, apa ya gosong-gosong sedikit gitu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja dan yang penting kalau misalnya kita menyimpannya itu dalam kondisi yang baik dan benar nanti dapat nilai 100 eh enggak <laughs> nanti pasti bawang goreng ini bisa tahan lama ya teman-teman bisa awet sampai berbulan-bulan nih jadi kalau teman-teman yang suka bawang goreng kayak aku juga lebih baik stok di rumah apalagi kita bikin stok bawang gorengnya ini di saat harga bawang merah lagi Murah-murahnya bikin aja yang banyak, gak apa-apa. Bisa juga jadi ide jualan, kan? Karena sekarang juga banyak banget yang jualan bawang goreng kemasan. Nah ini dia bawang goreng aku udah mateng Dan tapi ini menurut aku agak kegosongan sedikit ya Karena kan bawang goreng itu kalau misalnya kita udah angkat Dia masih ada uh, suhu panasnya Jadi masih bisa bikin gosong lagi Jadi kalau teman-teman masak bawang goreng Ya jangan nunggu sampai coklat seperti ini baru diangkat Oke nggak apa-apa tapi ini nggak pahit sama sekali ya teman-teman Cuma warnanya aja yang kurang cantik seperti aku <laughs> nah supaya ini nggak uh, warnanya berubah makin gelap jadi kita tirisin dan kita sambil dielera seperti ini kok dielera sih apa ya <laughs> Ditata seperti ini lalu kalau misalnya ada kipas ya tinggal dikipasin aja supaya uh, si bawang merah gorengnya ini cepat dingin atau cepat adem ya kalau misalnya udah dingin udah adem nggak panas baru kita masukin ke dalam wadah di sini aku pakai toples kaca atau jar kaca seperti ini ya teman-teman dan ini kebetulan nggak muat langsung aja aku masukin ke dalam toples yang uh, lainnya gitu ya kebetulan itu tinggal sedikit banget stok kemarin-kemarin jadi ya udah aku satuin aja dan yang di toples itu, yang di toples tadi ya yang besar itu, itu tuh stok udah lama banget, udah hampir 3 minggu Dan alhamdulillah dia masih renyah ya teman-teman, jadi masih layak dikonsumsi Dan itu juga tadi untuk si ayam sama tiampelannya udah dingin, udah aku tutup dan langsung kita simpan di dalam freezer Lanjut yuk. Sekarang aku mau ngajakin teman-teman semua untuk belanja virtual secara online. Jadi nontonin aku ya, teman-teman. Barangkali teman-teman juga jenuh gitu ya ngeliatin video aku yang masak lagi, di dapur lagi, megang cowet lagi. Mbak Nia, Mbak Nia kapan jalan-jalannya? Oke, jadi kali ini aku aktivitas aku lanjut di sore hari. Sekarang aku lagi ada di Mr. DIY. Ini aku lagi ada di Mr. DIY daerah Cikarang Selatan dekat perumahan Mega Regency. Nah, sebenarnya yang ke sini itu yang aku tuju bukan tempat bunga-bunga ini, teman-teman. Tapi karena ini spot yang paling aku suka ya, area perbungaan, terus perpotan, aku suka banget kayak gini. Ya udah kita lihat-lihat aja. Beli nggak Mbak? Enggak, karena di rumah juga udah ada. Udah pakai yang udah ada dulu aja. Nanti kalau udah rusak baru kita beli. Next. Nah, jadi yang lagi aku cari adalah ini, keran, teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu pada cerita video-video aku yang sebelumnya kalau keran depan rumah aku itu susah ya jadi ya udah aku mau ganti keran aja di sini harga kerannya kita cari yang lumayan nggak mahal dan nggak murah sedang-sedang aja teman-teman next kita lanjut ke lantai dua jadi Mister DIY di daerah Cikarang Selatan ini dia ada dua lantai satu lantai itu ya tadi ya isinya seperti tadi dan dua lantai di atas ini banyak banget isi perintilannya kalau teman-teman penasaran siapa yang mediain video aku ini Ini ada pak suami aku yang nganterin aku dan aku mintain tolong buat ambil video aku Tapi sesekali kalau misalnya aku lagi seperti ini pilih-pilih barang Biasanya handphone aku taruh aku letakin di rak-rak uh, seperti ini ya teman-teman Jadi tinggal ditaruh aja gitu handphonenya Kebetulan kali ini aku lagi nyari jar juga toples seperti tadi yang aku untuk wadah bawang goreng Aku mau beli lagi karena jar toples kayak gini tuh tinggal satu di rumah aku. Selebihnya itu aku kemarin tinggal di rumah ibu aku. Jadi untuk stok-stok kayak bumbu-bumbu yang udah matang, aku butuh jar-jar seperti ini. Jadi aku emang butuh banget jar seperti ini. Kenapa aku lebih memilih jar kaca seperti ini dibandingin kalau kita Uh, narok kayak bacaman bawang putih Atau bumbu jadi di wadah yang plastik Karena menurut aku Kalau kita pakai jar kaca seperti ini Apalagi yang kondisinya tebal Dia tuh jauh bisa lebih awet Tahan lama ya teman-teman Apalagi kalau kita simpannya yang baik dan benar Nanti dapat nilai 100 dan juga Disimpannya di dalam kulkas <laughs> Ya Allah mohon maaf ya teman-teman Jangan terlalu serius nontonin video aku Jadi dibawa enjoy aja Biar nggak sepaneng nih teman-teman Gimana kopi sama tehnya? udah pada siapkan sambil nonton video aku <laughs> Yang masih pada kerja nih tetap semangat Aku juga kerja kok di rumah tenang Aku temenin Yang udah pada santai jangan lupa bantu subscribe-nya Nyalain tombol notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Nah jadi saat milih jar ini aku tuh sempat galau mau pilih yang sama kayak di rumah bulat-bulat seperti yang ini, atau aku pilih yang ukurannya agak besar. Tapi di sini, aku tanya bertanya, dan kita konsultasi, ya, aku minta pendapat sama suami aku, lebih baik yang mana, yang bulat kayak gini, atau yang besar kotak. Kalau kata suami aku, yang kecil-kecil aja supaya muat di kulkas, dan ini harganya 12500-an Nah, ini aku juga tertarik sama. Ples kaca ini juga ini tuh bentuknya unik ya teman-teman tapi aku berpikir lagi aku buat apa beli ini gitu ya khawatir nggak kepake menu-menuin dapur aku jadi ya udah aku skip dulu kita taruh lagi di tempatnya yang semula jadi beli nggak mbak nggak nggak beli karena di rumah masih ada ya udah pakai yang udah ada di rumah aja aduh kalau misalnya main-main ke tempat kayak gini tuh aku harus bisa Istighfar harus bisa tahan ya teman-teman karena aku dibandingin suruh belanja baju atau belanja-belanja pe perintilan rumah kayak gini aku tuh masih bisa ngerem kalau beli baju ya teman-teman tapi kalau udah masuk ke area-area seperti ini aduh aku sulit banget ini jadi sambil baca ayat kursi ya kalau masuk kayak gini tuh. <laughs> Ya Allah harus bisa ngerem banget ya teman-teman Nah ini dia aku juga lagi cari ini Ini adalah untuk ngancurin kayak misalnya kentang menghaluskan gitu ya Bukan dihancurin ya Dihaluskan gitu mbak ya Allah Aku butuh ini dan harganya juga murah Tadi nggak sampai 20 ribuan Next ini aku juga butuh beli untuk si parutan Karena parutan wortel aku udah tepo alias udah tipis Banget ya teman-teman Jadi aku butuh beli lagi dan kalau teman-teman merhatiin video aku setiap aku marut wortel ya itu tuh aku pakai parutan yang harganya lima ribu rupiah aja dan itu kuat tahan sampai 4 tahun teman-teman percayalah sebenarnya jajanan ibu-ibu rumah tangga perabotan rumah itu kita beli ya tapi dia kuat dalam jangka waktu yang lama percayalah bapak-bapak yang ada di luar ibu-ibu mah jajanan seperti ini juga jajanan awet lama ya next ini juga tadi aku kepengen beli sutil Ya, teman-teman yang kayu, tapi aku lihat-lihat kok harganya lumayan, jadi nggak jadi. Nah, ini yang teman-teman tanyain: placemat yang sering aku pakai untuk di bawah uh, rice cooker aku adalah seperti ini, tapi yang punya aku kayaknya udah nggak ada, ya, teman-teman. Jadi dulu aku belinya di Mister DIY. <tuh> Ya Allah, pokoknya seru-seruan ya kalau nonton video aku jangan terlalu sepaneng. Pokoknya aku kalau share video itu ada saatnya aku bikin video yang serius, ada juga yang konyol-konyolan seperti ini dan asik-asik seperti ini, teman-teman. Kalau masalah urusan bikin video masak resep kita harus serius karena salah resep aja nanti bisa nggak hmm, tahu ya. Artinya seperti apa itu makanan. Jadi kalau misalnya bikin video yang serius aku ada waktunya, bikin video yang konyol-konyolan seru seperti seperti ini aku juga ada waktunya. Pokoknya kita have fun aja teman-teman. Jangan terlalu serius dan sepaneng setiap nonton video aku, oke? Okay? Next, ini aku juga tertarik sih untuk wadah ini. Ini adalah di gambarnya sih ya, bisa untuk nyimpan irisan daun bawang atau bawang udah dikupas gitu ya, tapi aku mikir lagi ini kecil banget, mini banget, aku tuh kurang suka sama yang mini-mini seperti itu, karena kan aku keseringan tiba-tiba ada orderan dadakan, jadi menurut aku yang kecil-kecil kayak gitu tuh aku skip teman-teman, aku gak begitu suka perintilan kecil-kecil, menurut aku malah ribet dan bikin banyak tempat lah gitu ya. Next ini juga aku lihat-lihat doang sih ya Tadinya mau beli untuk bersihin botol Sikat botol Tapi aku mikir lagi di rumah masih ada ya Jangan sampai tergiur ya Di rumah masih ada dimanfaatin aja yang ada Tapi di sini aku gak bisa skip untuk lihat si sapu-sapu yang kecil ini Jadi sapu satu paket sama si pengkinya Aku beli satu karena ini untuk bersihin kandang kucing Kalau misalnya sapu kandang kucing itu emang aku bedain aku pisahin ya teman-teman jadi nggak gabung sama sapu dalam rumah atau sapu teras itu nggak digabungin kita pisah seperti ini dan ini adalah kekonyolan suami aku minta dibeliin uh, kacamata oke harganya 13.000 kita angkut padahal di rumah kacamata udah banyak teman-teman tapi emang aku sama suami aku seneng pakai kacamata kalau pas keluar kayaknya tuh enak aja gitu ya mata juga nggak berdebu kayak gitu Oke, okay, jadi sekarang ini aku juga beli untuk jepitan itu jepitan apa ya aku nggak tahu namanya. Pokoknya aku suka aja jepitan yang panjang seperti itu. Kalau dipakai kerang begitu jadi bervolume bagus gitu. <laughs> Dan ini aku udah sampai kasir Sekarang aku mau bayar dulu Jadi kalau misalnya aku lagi belanja Begini sama teman-teman, Eh sama teman-teman, Sama suami aku Biasanya aku misah teman-teman. Jadi suami aku ngeliat kemana Aku ngeliat kemana gitu belanjanya Nanti karena udah mau selesai kita cari mencari gitu Oke ya ini videonya juga udah mau selesai aja Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku Dan sampai akhir Aku akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you.